Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Sebagai pecinta gyoza, aku senang banget Izuka Gyoza buka di Ayan Tanjung Barat. Jadi Izuka Gyoza ini terkenal banget, gyozanya itu beragam, lucu-lucu, variatif, warna-warni dan enaknya ya. Aku datang kurang lebih udah menjelang tutup gitu, alhamdulillahnya gak terlalu rame. Dan kita langsung disuruh order langsung dari webnya. Nah kalian bisa lihat nih, gyozanya warna-warni. Yang hijau ada, kuning ada, hitam ada, original ada, spicy cheese. Pokoknya segala rupa benar-benar cukup beragam ya. Karena aku emang beneran suka banget sama gyoza, aku sampai sempat bingung tuh. Nah untungnya kemarin dikasih rekomendasi gitu sama mbaknya. Bahkan ditawarin juga tuh karena lagi ada promonya gitu. Buat kamu yang enggak terlalu suka gyoza, enggak usah khawatir juga karena di sana juga ada makanan lainnya gitu ya. Contohnya kayak ramen ada, terus kalau mau makan nasi gyudon gitu juga ada, atau mau salad gitu juga ada. Nah, ini pilihannya. Jadi enggak cuman gyoza aja gitu ya. Kemarin tuh bahkan ramennya juga ada yang diskon aja sekitar 30 ribuan gitu harganya. Gak cuman itu, kayak dessertnya aja juga sebenarnya cukup beragam ya, termasuk minumannya ya. Nah kemarin sih akhirnya aku coba pesannya ocha dingin aja gitu, karena ochanya di sana refill, jadi bisa sepuasnya gitu ya. Setelah kita order, datang pertama adalah minumannya, lucu banget ya gelasnya ya. Terus ada gitu datanglah gyoza yang hitam ini lucu banget. Ada jahenya juga. Terus juga akhirnya kita pesan yang warna-warni gyozanya nih, yang spicy cheese. Kalau hijau tuh apa ya, pokoknya ada ininya juga, cuman aku lupa namanya gitu ya. Jadi sengaja kita pesannya bermacam-macam rasa gitu ya, biar kita bisa cobain dan bisa kira-kira mana yang enak. Enak dong. Itu Enggak. Ini enak. Kan ada lemonnya. Kan? Iya, kayaknya Thailand kan, kayak kari-kari Thailand itu loh, green curry. Kau yang coba dipesan lu suka? Emang ada asin-asin gitu. Tapi gua lebih suka ini. Tetap yang kesukaannya ini ya. Bumbunya. Ya kan? Pedes kan? Tapi enak. Aku belum coba yang ini. Coba bersama-sama, yang satu merah, yang satu kuning. Merah, kuning, hijau. Nomor satu yang mana? Bumbunya ini, aku ini belum makan. Kalau gyozanya enakan ini. Iya, gyozanya yang cheese. Yang kedua, spicy. Itu pedes aja. Tapi gue demen aja, nggak harus. Enggak. Biasa. Ini sama yang itu agak sama, cuman yang itu lebih enak. Pokoknya kayak itu tuh bumbu itu green curry. Selain pesan gyoza, kita juga pesan ini nasi apa katsu kalau nggak salah ya. Ini juga enak, boleh juga gede. Dan ini dia hamburg curry don. Ya Allah, ini juga enak ternyata ya. Daging hamburgernya gitu luar biasa. Nah aku juga kemarin juga pesan cawan munsi. Ini juga satu bowl gede, penuh banget. Kalau kamu suka, pasti kamu akan puas banget deh makan di sini.
Overall aku puas banget makan di Izuka Gyoza ini. Aku pasti akan balik lagi cobain menu-menu yang lainnya, khususnya yang ramennya ya. Kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kalau mau kesini, saran aku jangan weekend karena penuh banget. Dadah, assalamualaikum.